Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Mahligai Cinta bersama saya, Raja Azrin Elina Raja Zulkifli, yang akan mengabadikan kenangan terindah pasangan raja sehari. Minggu ini, kita akan mendekati dua pasangan pengantin yang juga personaliti TV3. Kisah mereka hampir sama, bermula dengan persahabatan, kemudian bercinta, lalu bertunang dan kini bakal mendirikan rumah tangga. Malah, bakal suami mereka juga bekerja di bawah satu bumbung. Kita ikuti kisah percintaan personaliti TV3 Hazlin Hussein serta pembaca berita Nur Intan Ezrina Amir Hamzah bersama pasangan mereka. Jodoh itu rahsia Allah. Surah tertulis di Lemah Fus. Tiada siapa dapat menduga. Jalinan persahabatan selama 12 tahun akhirnya membawa mereka ke jinjang pelamin. Personaliti dan pengacara 999 Hazrin Hussein memilih penyampai berita TV3 Mio Abdul Malik Rayani masing-masing 32 tahun sebagai pasangan hidupnya. Ikuti kisah percintaan pasangan romantis ini. Ramai yang ingat Lin macam kawan dengan Malik masa waktu kita orang sama-sama baca berita utama ataupun kerja kat TV3. Tapi sebenarnya Lin dengan Malik dah kenal lama, dah 12 tahun masa zaman belajar lagi. Daripada semester pertama sampailah habis, sampailah kita orang bekerja, sampailah kita satu bumbung dekat TV3. Itu sebenarnya. Dan selama tempoh tu kita sebagai kawan lah, kawan bermula daripada kawan biasa, kemudian kita rapat sebagai orang kata best friend, dan kita dalam satu grup yang sama dengan kelompok kawan-kawan yang sama kat universiti, dan kita memang sangat rapat lah. Orang tak ada terputus hubungan, maksudnya hubungan tu rapat daripada zaman belajar tu sampailah dah kerja dekat TV3 pun kita masih lagi kontak, kita masih lagi rapat, kita masih lagi keluar bersama, tapi bukan keluar berdua, maksudnya keluar secara beramai-ramai. Kita ada satu kawan yang kelompok yang agak besar juga. Jadi kalau nak pergi mana ke bersama-sama juga, kalau nak pergi wedding ke, nak pergi berjalan-jalan ke, bersiar ke, bersama-sama juga. Lepas tu masing-masing ada haluan masing-masing, maksudnya dia memilih cara hidup dia, saya ada pasangan saya sendiri, macam tu. Tapi entahlah, dah ketentuan agaknya kan, so pusing-pusing lah akhirnya. Sebenarnya tak adalah orang kata bercinta yang macam pasangan-pasangan yang hangat bercinta ni, sebab kami dah melalui tempoh 12 tahun yang sangat sangat panjang dan macam-macam dugaan yang sama-sama kan. Tapi saya, dia seorang yang sangat disenangi, mudah disenangi orang, dan saya salah seorang yang senang berkawan dengan dia. Malik seorang yang bertanggungjawab, ada ciri-ciri yang saya suka. Jadi kenapa nak mencari lagi yang orang lain, sedangkan dia memang daripada dulu sampai sekarang memang menjaga saya sebagai seorang kawan tu sangat sangat menjagalah. Jadi macam saya fikir, oh, dia adalah orang yang boleh jaga saya dunia dan akhirat. Dan saya percaya dia, tak pernah pun dia nak anain saya ke, nak tipu ke apa ke, sebab kita best friend. Jadi macam baik buruk saya semua dia dah tahu, so macam tak payah cari lain lah, ambil dia je lah. Pertemuan pertama di tempat kerja telah memutik perkenal mesra antara Nur Intan Ezrina Haji Amir Hamzah, pembaca berita TV3, dengan rakan sekerjanya Azrul Nizam Kadir. Ikuti bibit-bibit cinta pasangan merpati dua sejoli ini. Kita bersatu, jiwa-jiwa yang kusanjung. Kenang first jumpa dekat ofis bila dia baru masuk kerja. Masa tu saya dah tahun keempat. Jadi bila dia masuk office, okeylah. Okey, orang baru. Ye. Tu nampak lelaki muda pula tu kan. Macam okeylah, macam best pula tengok dia jauh. Bila masuk tu macam orang tak tahu apa-apa baru nak start kerja tu kan. Bila dah kawan tu, of course lah dah kerja dalam satu team. Kiranya jadi close friend lah bila dah lama-lama tu. Lepas tu bila ada sekali tu lepak dengan kawan-kawan sekali, barulah tahu oh, inilah Asrul. Bila lama-lama jadi close lah, sebab dia selalu je
share apa-apa yang dia ada. He's a good listener. As a friend, cakap je apa dengan dia. Apa masalah A sampai Z, dia boleh dengar. Bila try macam jauh put a gap dengan dia kan, dia ada macam benda yang macam apa yang tak cukup kan, apa yang tak best kan. Lalas, lepas 2-3 hari cari dia balik. Macam, kau kat mana? Free tak? Lepak jom. Pasal kahwin, I memang tak expect langsung. Tiba-tiba bila the question pop up and that he wants to take the relationship to another level, so saya rasa macam, are you sure you want to get married to me? So the moment that when a guy brings you to his mom, so I rasa that's a relationship yang I dah tak boleh main-main dah. I dah kena serious. Mungkin ni lah kot jodohnya lah. Mungkin ni lah dia. So I say okay, yes. Bila kawan pun rasa comfortable and then saya rasa tak ada apa-apa yang menghalang kita orang punya friendship ke kita orang punya relationship, saya rasa yakin lah. Astrul, saya tak perfect, saya tak pandai masak, but I promise that saya akan belajar and akan jaga awak macam mana baiknya mami jaga awak. Saya akan cuba buat yang terbaik and that saya sangat bertuah sebab jumpa lelaki macam awak. Izri Nami Hamzah, saya nak confess that saya sayang awak dan for sure saya akan jaga awak sebaik mungkin, semampu saya, sepenuh hati saya, dan saya akan pastikan tanggungjawab saya, saya takkan abaikan tanggungjawab saya pada awak. Kisah percintaan Hazlin dan Intan mungkin berbeza, namun apa yang pasti, mereka bertemu jodoh dengan sahabat karib yang akan sentiasa bersama mereka tatkala suka dan duka. Bagaimana pula reaksi mereka berhadapan dengan cabaran ketika merancang perkahwinan? Sekembali selepas ini. Setiap bakal pengantin mempunyai idea tentang majlis perkahwinan yang sempurna. Sebaiknya terimalah pandangan daripada yang berpengalaman untuk mengelakkan kekalutan. Kisah cinta mereka hanya pembuka cerita. Jom kita saksikan cabaran yang dilalui oleh mereka. Menginginkan busana perkahwinan yang sederhana. Kedua personaliti ini mendapatkan khidmat pereka fashion terkenal Izwan Ismail bagi merealisasikan busana hari bersejarah mereka. Nak buat baju nikah tu macam nampak nikah ke ataupun nak buat in between nikah dengan sanding tu macam boleh pakai dua-dua terus? Okey. So dah ada idea dah? Tak ada? Tak ada. Memang totally serah kat Izwan . Malik, Izwan buat baju Melayu moden. Lepas tu just masa kat nikah tu Malik pakai samping dengan songkok je. Okay. Lepas tu untuk sanding resepsi tu kira tukar aksesori sajalah. Okay. So kita pakai katan jap go samping tu tak? So dia punya samping nanti tu macam lebih kurang tone sama dengan yang tanjak tu lah kalau yang lepas kita tukar tu. So untuk baju Melayu moden ni Izwan buat kain yang keras sikit lah. Kain Duchess lebih kurang macam ni. Bagi Izwan, situ rekan yang diterjemahkannya pasti mempunyai kelainan dan menampilkan aura glamour kepada si pemakai. Okey, tudung ni Lin pakai nanti. Lin just nanti Lin kena kemaskan supaya nampak leher dia lagi kecil lah. Kalau macam ni tak boleh besar sangat kan. So kena kemaskan, lepas tu Lin masukkan dalam dalam baju tu supaya detailing kat bahagian kau dada tu nampak sikit kan. So, veil ni dah cukup panjang kan? Veil ni dah okey dah. Persis Putri. Gaun labur warna putih berperincian manik dipadankan dengan tudung senada menjadi pilihan Hazlin untuk tampil anggun di hari pernikahannya. Sikit kan? Malik pula kelihatan segak dengan persalinan baju Melayu lengkap. Tapi dia boleh adjust ni. Dia boleh
you boleh macam you nak ketatkan ke. Malik dan Hazlin menginginkan sebuah perkahwinan yang sederhana yang boleh dikenang hingga ke akhir hayat. Mereka telah memilih perancang dekorasi Dewan Astana Era Mewah, Sungai Buloh, Selangor. Kalau hijau-hijau sikit ni tak apalah, bagi nampak macam nampak fresh. Fresh. Cuma kuning tu tak. Kuning je ni lah, orange ni. Dengan ni. Selain busana dan dekorasi pelamin, makanan yang akan disajikan kepada tetamu yang hadir juga dititik beratkan. Ini kita sini ya? Astana Catering. Kita memang masak khas daripada Dewan juga. Dekat bahagian belakang Dewan je kita punya tempat masak. So makanan kita semua fresh dan kalau in case kalau makanan tak cukup, boleh top up last minute. Kita standby lah juga. Asrul menginginkan majlis perkahwinan yang meriah dan gilang gemilang. Pasangan ini telah mendapatkan khidmat perancang dekorasi dari Hajaliah Creation serta Kosri bagi busana pengantin. Saya nak yang paling best awak boleh bagi. Walaupun ni macam dia tak ada yang dalam collection dia before ni. InsyaAllah lah, I try. Bagi dia nampak something yang wow. Dia nak something yang simple tapi wow. Itu memang saya ingat. Untuk pelamin nikah dia, kami menggunakan konsep the Lonely Tree. Iaitu di mana kita meletakkan satu decoration di mana kita letak satu pokok dekat dia punya pelamin. So untuk dia punya pelamin sanding pula, saya membuat satu panel yang berbentuk bungaan digunakan sebagai backdrop untuk pelamin dia. I nak something yang simple tapi dia elegant. Cuma saya beritahu dia usul-usul yang saya nak, saya suka bunga, saya suka dia elegant, saya suka dia simple. Saya tak nak dia serabut, saya tak nak dia macam nampak tak modern. Tapi kebanyakannya saya letak kepercayaan kat dia. Ina ada request tak nak yang nak yang something different. So memang tak nak baju kurung. Then so kita buat macam konsep tu kita ambil dari Greek punya style lah. So dari situ kita buat sketch, saya sendiri buat sketch dan then tunjukkan untuk detailing dan juga color. Untuk detailingnya kita banyak kita pakai warna gold. And then the basic fabric tu kita pakai chiffon. Color tu pun memang selalu orang pakai off-white. You know, eh? So kali ini kita buat warna cream. Untuk Asrul sendiri, dia nak pakai baju Melayu. So bila nikah tu saya nak something yang macam sweet, yang macam nampak ayu je kalau duduk kat pelamin tu. Itu yang saya minta Abang Putra come out dengan something yang lain sikit daripada orang selalu buat. Bagi sesetengah bakal pengantin, melakukan sendiri persiapan perkahwinan bukan sahaja memberi kepuasan tetapi ia juga menjimatkan kos. Sebaiknya bahagikanlah kerja sesama keluarga untuk meringankan beban. Kembali selepas ini. Bagi bakal pengantin, saat yang paling mencemaskan adalah apabila ijab dan kabul dilafazkan. Ketika inilah kehidupan baru sebagai suami dan isteri bermula. Besarkan tanggungjawab tu. Apa kata kita selami saat bahagia penyatuan kedua pasangan personaliti TV ini. Sehari sebelum kedua mempelai disatukan sebagai suami isteri, majlis malam berinai bertemakan Bollywood turut diadakan. Istimewanya, Hazlin diinai oleh sahabat karibnya sendiri, iaitu Kumaran Rajamani.
Majlis meriah ini hanya dihadiri saudara mara terdekat dan teman rapat kedua mempelai. Kurang satu jam lagi kan? Lin nak jadi isteri orang dah. Hati tu rasa macam dup-dup, dup-dup, dup-dup. Ha, macam tu je boleh cakap. Bertempat di Dewan Astana Era Mewah Sungai Buloh dengan bertemakan rona putih dan kristal dalam suasana tenang, Hazlin Shah bergelar Suri Hati Malik hanya dengan sekali lafaz. Hazlin menerima mas kahwin sebanyak RM999 beserta hantaran 5 berbalas 7 dulang sebagai bukti cinta suci mereka. Aku terima nikah Hazlin binti Hussein dengan mas kahwinnya RM999 tunai. Andai dunia hancur binasa. Perasaan dia rasanya sama je macam orang yang bernikah sebelum ni kan. Satu perasaan yang susah nak digambarkan macam mana, tetapi sedih sangat sebab tanggungjawab kita yang di bawah mak dan ayah tu dah bertukar kepada orang lain yang tak pernah duduk serumah dengan kita. Kita biasa tengok, kita tertanya kenapa orang nikah tu biasa nangis lah. Tapi bila kita dah sampai pada kita waktunya, baru kita fahamlah dia lebih kepada sebab lah, bukan kita nak menangis apa, sebab kita menjangkau ataupun langkah ke satu fasa yang barulah, dan kita mempunyai tanggungjawab yang baru, satu tanggungjawab yang berat yang saya fikir dan saya perlu laksanakan dengan sebaik mungkin untuk menjaga Hazlin sehingga ke hujung nyawa saya, insyaAllah. Selamanya menghantui apa dirimu. Hakim ucapkan selamat pengantin baru kepada Lin dan Malik. Makcik doa sampai ke syurga. Saya bapa Hazlin ucapkan selamat pengantin baru serta Abdul Malik kekalkan anak cucu ya. Kepada Lin dengan Malik, Kak Wawa doakan supaya semoga kekal bahagia ke anak cucu. Saya doakan semoga mereka akan bahagia kekal hingga ke anak cucu, insyaAllah. Amin. Semoga berbahagia menjalani kehidupan berdua dan cepat menimang cahaya mata. Bertempat di kediaman pengantin perempuan di Pontian, Johor, Intan Shah bergelar permaisuri di Hati Asrul dengan sekali lafaz pada awal November lalu. Temeterailah sebuah maligai cinta yang baru dibina atas dasar cinta oleh kedua pasangan pengantin ini. Aku terima nikah Nur Intan Izrina binti Amir Hamzah dengan mas kahwin yang RM30 tunai. Al-Fatihah. Intan yang kelihatan manis dan anggun dengan persalinan rona putih menerima mas kahwin sebanyak RM30 dan wang hantaran berjumlah RM20,000. Alhamdulillah, kami telah selamat diijab kabulkan dan alhamdulillah segala atur cara majlis berjalan dengan lancar dan lafaz akad nikah pun alhamdulillah dengan sekali lafaz saja saya sahnya menjadi suami kepada Izrina Amir Hamzah. Alhamdulillah saya telah gembiralah dah dipertemukan dengan jodoh saya. Majlis persandingan yang berkonsepkan modern contemporary ini telah diadakan keesokan harinya dengan sambutan yang meriah bertempat di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim, Pontian, Johor. Kepada Intan dan Asrul, selamat pengantin baru. Dan ucapan khas untuk awak berdua, saya mengucapkan semoga jodoh berkekalan hingga ke akhir hayat. Pada Intan dan juga Asrul, lepas ni korang akan duduk serumah. Jadi jangan gaduh-gaduh macam kat office tau. Dan saya nak ucapkan selamat pengantin baru buat korang berdua dan tak sabar nak tunggu korang ke office.
sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Kami mendoakan agar mereka kekal bahagia dan tabah menghadapi cabaran yang mendatang. Terima kasih kepada penaja lokasi minggu ini, Hotel Concord Shah Alam. Bertemu lagi pada minggu hadapan bersama saya, Raja Azurin, yang akan mengabadikan kenangan terindah pasangan Raja Sahari dalam Mahligai Cinta. Bye!